keluarga aku juga jadinya mau lah ya, karena keluarga aku juga udah cocok lah sama dia. Tapi yang membuat yakin itu apa? Teria, sahabatnya Mail, dari Mail masih remaja, naik ojek kemana-mana, naik angkot. Jadi saya bahagia bisa melihat pencapaian Mail sampai sekarang. Luar biasa, dia adalah orang yang berjuang dari nol. Dan hari ini saya bersama dengan teman-teman dari Demasif yang lain hadir khusus untuk hari bahagia Mail. Di hari tunangannya di hari ini bersama kita, saya sebagai sahabat sangat terharu ya melihat perjalanan hidupnya Mail dan juga sampai sejauh ini, karena saya bersama Robert juga, bersama Egi dari IP, dari Ekspansi Positif, bisa dibilang menjadi saksi juga perjalanan hidupnya Mail. Pesan buat Mail dari sahabat terdekat, yaitu saya dan teman-teman Masif, Mas Robert dari IP, Bapak dari IP. Semoga ini bisa menjadi yang terakhir. Amin. Bisa menjadi laki-laki yang membawa kebaikan untuk istrinya kelak. Amin. Dan semoga Mail selalu mengingat orang-orang yang selalu berada bersama Mail di saat Mail ada di atas ataupun di bawah. Jadi sekali lagi, saya Ria sebagai sahabat ucapan selamat, semoga diberi kelancaran sampai hari H nanti, dan Mail selalu bahagia bersama calon istrinya nanti. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari keluarga Mail dan keluarga kita. Kita tiba di hari ini, tentunya semua bahagia dan punya doa baik untuk kedua pasangan ini. Jadi pesan saya untuk Mail dan kita tetap dijaga hubungannya harmoni sampai nanti pernikahan akan terwujud. Amin. Dan kalian menjadi pasangan yang ke-10 ya, kita. Kebetulan ini saya jodohin. Oh, jadi awalnya yang nyomblangin? Iya, betul. Karena saya melihat kayaknya kedua cocok kan. Saling melengkapi gitu, Mas Robert ya? Iya. Padahal beda banget kalau dilihat dia, Rek. Kalau wajahnya ya, Rek. Jadi karakternya cocok. Oh iya, iya. Semoga lancar. Amin. Baik. 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 Terima kasih Mas Robert Peter. Boleh tepuk tangan sekali lagi hadirin sekalian. Kita sudah hampir tiba di penghujung acara dan selanjutnya kita akan dengarkan pembacaan doa agar acara kita ini semakin diberkahi. Yang kali ini akan selalu mendapatkan keberkahan, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan membaca surah Fatihah. Kita mohon pada Allah mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dan ridho-Nya.
ke tempat lain, jadi silakan berfoto duluan di depan. Ya, silakan dari keluarga Temasir, Ubung, Bayu, semua, ya Kiki. Sekalian aja, sekalian ya. Udah habis ini. Oh iya ya. Wah, ini lebar ini, coba agak merapat sikit. Iya, lebih merapat, coba lebih merapat. Mael orang pertama yang dapat CD di Masif. Time. Oke, tahan dulu. Akan oke, teman-teman. Tahan dulu teman-teman masih mau di videoin sama Mas Jody, silakan Mas Jod. Oh, sambil jalannya? Enggak, Demasif aja. Demasif aja. Oh, Demasif aja. Nanti, oh ya, Demasif aja silakan bersama Mas Jody. Iya, silakan. Baik, terima kasih teman-teman Demasif. Ya, terima kasih sekali lagi teman-teman Demasif. Silakan yang berikutnya kakak-kakak dari Anggita. Dan sekali lagi buat hadirin yang pengen langsung makan, sudah ada di pojok sana ya, silakan langsung menikmati hidangan. Anak itu nggak diindah. Siapa Senayan? Selipet di FC. Ntar pas nikahan. Hah? Pas nikahan. Oke. Mail, gimana Mail Anggika hari ini? Terima kasih teman-teman media udah mau datang. Terima kasih banyak semua. Kencangan dikit. Awalnya udah kenal lama karena kita satu manajemen. Nah, sering meeting bareng, sering kerja bareng, ada project bareng. Tapi cuman temenan doang nih, nggak ada apa-apa. Terus
kita juga satu manajer. Terus kita di deketin, di macam lamin, terus lama-lama itu ternyata kita cocok. Prosesnya berapa lama? Prosesnya nggak lama karena aku juga orangnya nggak pengen lama-lama, pengennya serius. Jadi aku nggak mau lama-lama. Kita jadian itu di Desember. Sekarang kemarin. Ini kan terbilang cukup cepat ya. Ya, apa yang membuat Anggita yakin gitu loh? Karena dia udah ngiyakinin aku, ngiyakinin keluarga aku juga, jadinya mau lah ya, karena keluarga aku juga udah cocok lah sama dia. Tapi yang membuat yakin itu apa? Apa ya? Aku juga, mungkin aku juga awalnya kayak cuman fun doang sih sama dia, maksudnya kayak ah main-main aja gitu. Cuma pas aku sholat malam gitu, aku minta sama yang di atas gitu. Akhirnya aku dikasih jawaban dan itu yang buat aku yakin. Apa sosoknya Kamen? Apa sih cowok yang cuma berapa? Kenapa? Kamen ini seperti apa sih? Dia bertanggung jawab orang. Apa ya, perhatian, baik sama keluarga aku. Mael sempat ada rasa keraguan gak sih? Karena kan dia sempat pernah gagal berumah tangga. Terus akhirnya aku putuskan belajar lagi dan ragu sih sebenarnya enggak. Kalau sama dia ini nggak ada ragu-ragu, cuma takut waktu perkenalan diri ke orang tuanya tuh aku kayak aduh nih gimana nih, aku kan dulu tuh kan status aku tuh jelek lah kan. Terus aku pelan-pelan ngasih tahu orang tuanya, aku kasih pengertian ke orang tuanya, ternyata lama-kelamaan orang tuanya mengerti. Justru malah takut sama orang tua ya, maksudnya pasti kata orang tua. Kalau dari Anginya sendiri memang dari awal sudah pernah atau mengetahui backgroundnya Bang Mayra seperti apa? Udah tahu sih, cuma menurut aku ya udah itu pribadinya dia gitu. Yang penting kan aku dia sendiri, aku juga sendiri gitu. Jadi aku nggak takut pas sama dia. Aku kelahiran tahun 94, Anggi kelahiran tahun 99. Lima tahun. Untuk set pernikahan kita belum obrolin, tapi bayangannya sudah ada, mau kayak gimana ya, udah ada, tinggal diobrolin antar keluarga. Rencananya tetap tahun ini? Rencananya insya Allah tahun depan. Konsep yang seperti apa sih? Biasanya perempuan yang akan lagi ribet, maksudnya pengennya ini yang ini. Jadi ingin konsep yang seperti apa? Finance simple sih. Simple tapi singlet. Enggak juga dong. Duster kan singlet. Simple mewah yang kebayang seperti apa? Mungkin outdoor atau indoor atau gimana? Di indoor aja yang enggak hujan. Iya. Enaknya di indoor sih. Tapi sempat ini enggak sih orang tuanya sempat bertanya enggak sih tentang kegagalan kamu yang sebelumnya? Cara menjelaskannya itu seperti apa? Sempet sih, yang pastinya kan yang namanya juga anaknya dideketin, pasti nanya-nanya satu yang dulu kayak gimana. Cuman aku kasih pengertian pelan-pelan, yang lalu biarlah berlalu, biarlah jadi pelajaran untuk aku, gak akan aku ulangin lagi ke anaknya. Maaf nih, apa sih maksudnya ini kan jarak kamu dengan perpisahan itu kan cukup dekat ya, dengan mengambil keputusan untuk melamar itu gak ada keraguan atau seperti apa sih? Aku nganggapnya dulu waktu itu aku tuh hati nggak karuan, pikiran nggak karuan. Terus aku sholat malam tuh aku sering minta petunjuk, minta dikasih yang terbaik. Sebulan itu aku sholat nggak pernah. Terus tiba-tiba manajerku ini langsung nawarin dia, dan ternyata ini jawaban dari doa-doa aku. Aku sih ngambilnya kayak gitu, mikirnya ini ya udah, ini yang dijawab Tuhan tuh ini. Artinya Anggita sendiri hadir dalam kehidupan kamu sebelum kasus itu selesai atau sudah selesai? Pas sudah selesai. Itu berarti yang membuat Anggi yang memutuskan jalan. Iya, karena aku udah tahu kalau dia sendiri yaudah aku mau sama dia. Tapi sempat mencari tahu nggak sih, kan perempuan lebih kepo nih maksudnya kenapa untuk pasangan. Jadi mau sempat ada keraguan gitu atau mencari tahu? Nggak ada sih, aku pokoknya taunya dia udah sendiri aja. Tapi mungkin sempat memberikan cincin tunangan ya, ada arti tersendiri. Iya.
Enggak ada sih, cuman artinya adalah ya udah cuma ikat itu doang, enggak ada apa-apa. Simbolisnya cuma kita, aku sama Anggita sudah tunangan. Anggita sudah aku apa ini? Apa sih namanya? Ya sudah diikat lah, ya gitu. Enggak ada yang kalau bulan belum diobrolin, kita akan berunding bareng keluarga untuk obrolin itu. Mary, apa bedanya melamar Anggita dengan yang dulu? Apa ada perbedaan dari rasamu atau perbedaan dari yang tadi diri itu bilang Anggita dan Nadia kamu selama kamu selama sama kamu ada perbedaan kan? Perbedaannya kalau dibilang ya agak grogi, groginya tuh lebih dari yang sebelumnya karena ini sebenarnya orang ini bukan pilihan aku tapi kayak dia tuh diantar ini yang pas buat kau nih, udah ya udah gitu, dan aku tuh lama-lama suka. Nenek,